Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait dua lubang hitam supermasif diperkirakan akan bertabrakan dalam 3 tahun mendatang. Nah, sebelum kita lanjut penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Menurut para astronom, salah satu kejadian yang paling dinantikan dalam astronomi modern mungkin akan segera terjadi. Fluktuasi dalam pengukuran cahaya dari galaksi SDSS J1430 plus pusat 2303 mengarahkan pada kemungkinan tabrakan besar antara dua lubang hitam supermasif dengan massa gabungan sekitar 200 juta matahari, menurut penelitian. Jika interpretasi para ilmuwan terhadap data tersebut benar, tabrakan tersebut bersama dengan gambar lubang hitam pertama yang ditangkap oleh teleskop cakrawala peristiwa dapat menempati peringkat di antara peristiwa astronomi modern terbesar. Menurut data para ilmuwan, lubang hitam dalam kondisi ini akan bergabung dalam 3 tahun ke depan yang merupakan periode waktu yang sangat singkat dalam konteks penyelidikan ilmiah. Peristiwa tersebut terdeteksi pada tahun 2015 sebagai akibat dari gelombang gravitasi yang diciptakan oleh penggabungan lubang hitam pertama yang bergerak melalui ruang waktu. Namun, gaya gravitasi dari tumbukan itu serta pengamatan selanjutnya berdampak selama bertahun-tahun setelah itu terjadi. Akibatnya, tabrakan di inti SDSS J1430 plus 2303 bisa menjadi pertama kalinya para astronom menyaksikan kejadian seperti itu. Meskipun ada beberapa bukti bahwa penggabungan lubang hitam binar mungkin menjadi sumber asal-usul lubang hitam supermasif, mereka para peneliti masih belum sepenuhnya memahami bagaimana mereka tumbuh menjadi sebesar itu. Para astronom akan mengarahkan teleskop mereka ke wilayah ruang di mana galaksi J1429 plus 2303 diperkirakan akan menyaksikan tabrakan lubang hitam supermasif yang dahsyat untuk memeriksa data sebelum dan sesudah peristiwa tersebut dan lebih memahami implikasinya serta proses yang menyebabkannya. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait dua lubang hitam supermasif diperkirakan akan bertabrakan dalam waktu dekat, yaitu 3 tahun mendatang. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.